Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Alogy. Di depan saya sudah ada jam tangan dari T5. Inilah T5 seri 3805G yang mungkin modelnya nggak asing buat kalian, karena memang merek dari jam tangan ini itu modelnya itu dia tuh niru salah satu brand yang udah terkenal. Terus sama dia di cloning, terus dijadiin jam tangan lagi dengan kualitas yang di bawahnya. Masih jauh banget sih kayaknya kualitasnya, tapi dengan harga yang sangat murah, teman-teman ya. Nih, katanya dia terbuat dari kaca mineral. Ini bahannya kayaknya bukan dari stainless, alloy atau sejenisnya. Nih, karena beda banget ya bentuknya, modelnya. Terus apa ya, ini kalau dipegang gitu. Terus bagian strapnya juga sama nih, dia kayak strap alloy gitu. Di bagian belakang back case-nya ada tulisan mineral glass unique, buat resistnya dari 3 ATM, made in PRC, stainless steel back, stainless steel case back. Pokoknya back case-nya itu stainless. Ya, ada tulisan T5, water resistnya 30 meter, di sini 3 subdel. Dan ini tuh fungsi semuanya. Marker rangkanya juga ada, warnanya biru ya di bagian delnya. Setting tangganya ditarik ke tengah, terus kalian putar ke bawah kayak gini. Setting jamnya ditarik full, terus kalian putar ke atas. Nih. Kayak gitu ya. Tuh. Nih. Untuk ukuran diameter jam tangan ini berdiameter 4,5 cm dengan ketebalan jam di 1,4 cm. Dan untuk ukuran strapnya ada di ukuran 24. Ukurannya 24 untuk ukuran strapnya. Nih, modelnya cakep banget kayak gini. Nih, detailingnya. Yang jelas pokoknya harganya murah gitu ya. Price listnya itu di 520.000 loh, itu harga belum diskon. Nanti kenanya sekitar 350 ke atasan kayaknya. Enggak sampai 500.000, enggak sampai 400.000 kayaknya. Gimana? Udah dapat jam tangan yang modelnya kayak gini. Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Nih ya. Ini ringan juga kok, ringan, enggak terlalu berat banget. Jadi masih enak gitu ya. Nih, modelnya udah kayak jam-jam terkenal gitu ya. Untuk kelengkapannya apa aja kalian bakal dapat box kayak gini. Di boxnya ada kartu garansi, ada manual book juga. Ini kartu garansinya 1 tahun. Dan kalian bakal dapat rubber back tulisannya T5 Sport Time Excellent Collection, 3 bar watt resist. Jadi ini setiap box itu beda-beda ya untuk paper bag-nya ya. Paper bag-nya ada beberapa jenis box-nya. Jadi nggak melulu warnanya kuning, ada yang warna orange, ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna hitam juga. Ya pokoknya ada tulisannya T5 kayak gini. In PRC teman-teman ya. Barangnya murah. Kalian kalau mau kalian tinggal WA aja di 0838656589889, bisa juga ke Instagram @lanojisolo. Kalau marketplace-nya juga bisa di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. Jadi silahkan kalian tinggalkan aja di komentar kalian pengen di review jam tangan apa. See you.